Kali ini kita akan membahas mata kuliah media penyuluhan pertanian lut 4330 dan telah hadir bersama kita Pak Beni Agus Pribadi yang akan menemani kita berbincang-bincang mengenai media elektronik khususnya di dalam uh, penyuluhan pertanian. Nah, Pak Beni kita sekarang akan berbicara mengenai media Elektronik dalam penyuluhan pertanian, lalu menurut Pak Beni, definisi media itu sendiri apa, Pak? Kalau dikaitkan dengan penyuluhan pertanian, oke, okay, uh, kita lihat uh, definisi media ya. Media itu, kalau uh, dalam bahasa Inggrisnya, "something that carries information yeah, between sources and uh, receiver". Mm -hmm. ya. Nah, jadi media itu adalah sesuatu yang membawa pesan dari sumbernya kepada... Penerima. Nah kalau kita lihat juga dari istilahnya media itu adalah medium, artinya perantara. Jadi kalau kita lihat dari konteks penyuluhan pertanian, media itu adalah sarana penyampai ya, untuk melakukan komunikasi antara uh, penyuluh dengan sasaran penyuluhan. Kalau kita lihat dari jenisnya Pak Beni? Ada berapa jenis media yang bisa kita gunakan untuk penyuluhan pertanian ini? Mengenai jenis ya itu banyak sekali ragamnya ya. Hmm. Tapi kita lihat coba kita klasifikasikan ya. Hmm. Yang pertama kita klasifikasikan berdasarkan elektronik dan non elektronik hmm. karena penggunaannya menggunakan listrik, listrik atau, tidak. atau tidak. Yang kedua bisa diklasifikasikan berdasarkan cara penyampaiannya yeah. bisa projected ya diproyeksikan, diproyeksikan. dan non projected. Yang projected itu, misalnya, overhead transparansi, opak ke uh, projector, kemudian ada LCD uh, atau multimedia projector, dan slide. Nampaknya, kali ini pembahasan kita ini akan berfokus pada jenis media yang elektronik yang diproyeksikan. Nah, nampaknya Bapak sudah menyebutkan cukup banyak contoh tadi, ada empat, ada empat ya. ya kita sudah berbicara mengenai OHP, ada opak proyektor, mm -hmm. ada LCD proyektor mm -hmm. dan ada yang slide proyektor. Kita fokus pada OHP terlebih dahulu. Overhead uh, proyektor Pak projector. ya. Oke. Okay. Menurut Pak Beni, bila digunakan dalam penyuluhan pertanian, uh, uh, overhead proyektor ini kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari media ini? Kalau kita lihat dari istilahnya kembali ya, kita lihat dari istilahnya overhead proyektor itu overhead ya, artinya diproyeksikan di atas kepala ya jadi dia dipancarkan di dalam suatu ruangan di atas kepala overhead ya nah kemudian uh, karakteristik uh, dari kondisi itu ya kita lihat karakteristiknya adalah digunakan untuk kelompok uh, kelompok menengah sampai yang besar jumlah orang audiens ya jumlah audiensnya jadi, dalam hal ini, uh, overhead transparansi atau overhead projector ini digunakan untuk proses penyampaian pesan dan informasi untuk sebuah kelompok sedang dan besar. Jadi, ada audience dalam kelompok uh, sedang dan besar. Artinya, dia tidak tepat kalau digunakan untuk uh, menyampaikan pesan orang per orang, satu atau orang, dua orang, individual, enggak. tidak Tapi ini tepat, untuk kan? keperluan ke komunikasi kelompok. antar kelompok. Okay. Nah, kalau kita bicara mengenai overhead uh, projector, Pak Beni, di sini ada alatnya. Apa karakteristik utama dari uh, overhead projector ini? Overhead projector ini terdiri dari tray, ya, tray untuk menaruh uh, transparansinya. Ya, kemudian, transparansi yang di atas tray itu akan dipancarkan ke, ke atas, uh, diproyeksikan melalui lampu ya. ke layar. Ada ya. lampu proyeksinya. Nah, uh, jadi nanti juga dalam menggunakan overhead transparansi ini biasanya digunakan layar. Tapi kalau tidak ada layar untuk memproyeksikan pesan dan informasi, kita bisa menggunakan uh, biasanya tembok ya. putih aja yang tidak ada apa uh, polos gitu ya. Tembok polos nah, uh, ya. Bisa digunakan kan. untuk uh, memancarkan. Pesan, Pesan yang, ada, yang di dalam ada di dalam transparansinya, transparansi okay. via proyektor, nih. Oke, okay, jadi harus ada transparansinya. Nah, hmm. kalau harus ada transparansinya, Pak Beni ini membuatnya tentu ada, uh, ada proses aturannya, proses. ya. Ada prosesnya. Nah, kira-kira, Pak Beni bisa menerangkan kalau kita akan okay. membuat seperti uh. ini apa yang harus diperhatikan. Nah, plastik transparansi atau film transparansi ini ya, dalam uh, penyampaian melalui overhead projector itu, ya itu harus uh, dirancang terlebih dahulu ya. Artinya uh, si penyuluh sebelum menggunakan uh, medium overhead transparansi itu mm -hmm. dia harus memilih, menseleksi materi apa materi, yang mau ya. di uh, okay. kepada audiens okay. ya. Kemudian bagaimana sistematikanya? Yeah. Ya, kemudian juga bagaimana strategi atau cara menyampaikannya. Mm -hmm. Nah, yang langkah pertama adalah memilih materi memilih. yang akan Eh, disampaikan atau dikomunikasikan eh, pada audiens, tentunya harus disesuaikan dengan tingkat eh, pendidikan audiens, latar belakang audiens, materinya. Setelah materi disiapkan, ya, kemudian dibuatlah rancangannya. Biasanya dalam bentuk frame-frame rancangan, ya, frame-frame eh, design, ya, kemudian eh, baru dipindahkan ke dalam plastik transparansi. Jadi prosesnya seperti itu. Ada desain, kemudian memindahkan desain ke dalam plastik transparansi, kemudian mungkin sebelum ditayangkan dilihat kembali ya, apakah sudah betul atau tidak? atau belum ya? Kalau cara membuatnya sendiri Pak Beni, jadi apakah kita boleh menuliskan langsung atau ada cara lain untuk membuat? Kalau kita lihat cara membuatnya ya, itu bisa. Uh, yang sistem menulis langsung, menulis langsung di atas plastik transparansinya ya. itu kita uh, sebut dengan istilah write on ya, write karena on. Menulis, menulis di atas plastik plastiknya. transparansi. Okay. Kemudian ada cara lain ya kita bisa menggunakan komputer mm -hmm. ya, kemudian kita cetak output yeah. komputer itu dalam kertas kemudian yeah. uh, kita print kita kata kita copy mm -hmm. ya, ke dalam plastik transparansi. Oh, nah, jadi, ini hasilnya lebih bagus iya. daripada yang write on iya. karena yang write on itu biasanya kita menulis dengan huruf iya. yang tidak standar ya. Dan tergantung bagus tidaknya tulisan iya. uh, penyajinya iya. ya, Pak Beni ya. Kemudian juga gini, uh, isi dari overhead transparansi itu bukan hanya teks ya. Iya. Biasanya kita hanya melihat utuh teks aja. Iya. Tapi bisa dikombinasikan dikombin dengan gambar. Gambar. Ya. Okay. Misalnya chart. Iya grafik mm -hmm. uh, atau uh, apa ya bagan, bagan ya, ya. atau tabel bahkan bisa di sehingga bentuknya tidak hanya tulisan semua Pak tidak, hanya teks, ya. okay. tidak hanya teks ya tidak hanya teks jadi kita tekankan di sini bahwa itu bisa uh, teks di. bisa dikombinasikan dengan gambar-gambar okay. okay. Nah kita sudah bicara mengenai alat proyektornya sendiri hmm. mengenai pesan yang disampaikan sekarang cara menggunakan atau mempresentasikan pesan yang sudah ada ini ya. jadi ada penyuluh harus berhadapan dengan sekian banyak sasaran hmm. Bagaimana cara berpresentasi yang baik itu presentasi Pak yang baik itu ya itu kita biasanya membagi dalam tiga struktur ya. tiga bagian hmm. pertama ada pembukaan ada pemukaannya hmm. kemudian uh, presentasi itu sendiri ya, ya. Kemudian yang tiga adalah penutup bagian ya. penutupnya yang okay. nah, dalam uh, opening atau kegiatan yang membuka itu mm -hmm. uh, si penyaji menjelaskan apa yang mau dibahas dalam yeah. kegiatan penyuluhan. Kemudian dalam presentasi dia menyampaikan isi presentasi itu dengan menggunakan overhead transparansi. Yeah. Nah sebelum menyampaikan uh, isi apa, isi informasi tersebut iya. informasi itu harus dibuat disusun secara sistematika supaya tidak tertukar ya atau? iya supaya presentasi itu sistematik iya. sehingga orang yang mendengar Benar. pun akan tahu urutannya iya. nah itu setelah itu dia berdiri di samping uh, overhead, overhead projector iya. dia menampilkan uh, uh, apa namanya, ah, transparansi satu per satu, satu per satu, sambil diberikan deskripsi, mm -hmm. sampai selesai kemudian, barulah ditutup presentasi iya. itu sendiri. kalau misalnya, Pak Beni seorang penyuluh itu punya banyak transparansi, katakanlah 10 atau 20 apakah alat ini boleh digunakan terus-menerus menyala, atau harus kadang-kadang kita matikan, kalau dia uh, apa, menjadi uh, panas iya, begitu kira-kira gitu seperti ya. itu uh, kita tahu bahwa alat ini sensitif sekali, ya iya. kalau di panas terus-menerus kita tahu ada time a lifetime dari lampunya mm -hmm. takut mati ya jadi mm -hmm. pada saat kita mengganti transparansi yeah. dan kalau itu memakan waktu cukup lama yeah. ya kita matikan jadi, mm, ya. untuk menghemat okay. uh, lifetime dari lampu itu sendiri. Okay. Nah saya pernah melihat uh, transparansi itu tidak hanya selembar begini Pak Benny. Oh ya. Yeah. Tapi dia ada tiga atau empat lembar. Okay. dijadikan satu dan bisa mm -hmm. uh, nah, kalau mengenai hal itu ya itu, Pak? Iya. kita lihat bahwa uh, transparansi itu dibedakan ke dalam beberapa jenis ya mungkin tiga jenis ya transparannya sendiri ada tiga jenis tiga jenis iya. ya yang pertama adalah tunggal, tunggal single, jadi single jadi ya yang ibu ini, Pak, ya. Uh, Marisa iya. pegang itu adalah single, single. transparansi mm -hmm. tunggal transparansi tunggal itu digunakan mm -hmm. untuk menyajikan satu konsep ya satu, satu definisi konsep. kata ya. seperti itu uhum. dalam satu transparansi dalam satu lembar transparansi. Iya. Kemudian di, dijelaskan di secara verbal. Uhum. Ya, kemudian ada juga tampilan lain ya. Uhum. yang disebut dengan overlay ya. Overlay. Jadi, uh, overlay uhum. ini digunakan untuk uh, menyampaikan informasi yang secara dirangkai secara berseri. berseri. Ya. Jadi, nah, jadi penyampaiannya adalah um, Materi dasarnya ditampilkan dulu, kemudian yeah. ditumpuk dengan pesan yang lain sehingga yeah. nanti pesan itu menjadi satu kesatuan. kesatuan. Nah, itu Ayo. yang overlay. Yang overlay. Ada lagi yang uh, mm -hmm. teknik penyampaian lain dari overhead transparansi itu yeah. adalah uh, dengan teknik masking. Masking. Masking itu dengan apa itu pak? Masking. Jadi informasi mm -hmm. yang akan ditayangkan ditutup mm -hmm. satu persatu, kemudian dibuka satu persatu, ditutup seluruhnya, kemudian dibuka satu persatu. Yeah sehingga pada saat terakhir semuanya terbuka baru informasi secara keseluruhan bisa diterima Sampil. oleh audiens. Oh, Jadi artinya gradual disampaikan secara bagian per bagian tapi Bertahap. pada satu lembar iya. transparannya. Satu, satu lembar. Kalau tadi lembar. overlay itu bisa Dengan tiga. Beberapa uh, oh, iya. plastik transparansi okay. kalau ini ditutup sehingga ditampilkan secara sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Okay. Yeah tadi Bapak sudah berbicara mengenai desainnya, membuatnya kita harus memperhatikan misalnya berapa banyak informasi yang mau kita tampilkan dalam satu lembar transparannya, Pak. Nah, kalau itu sudah jadi, Pak Beni, sebelum kita tayangkan kepada sasaran kita Seorang penyuluh ini harus melakukan apa? Apa yang harus dia lihat dari transparan yang sudah okay. dia kembangkan? Pertama, ada desain, yeah. kemudian memindahkan desain ke dalam uh, transparansi. Yeah. Ya. Katakan itu proses produksi. Nah, mm -hmm. Sebelum digunakan, mm -hmm. itu ada namanya proses evaluasi. Evaluasi dinilai nah, dulu, Pak. Jadi, B. sebelum digunakan, kita lihat dulu. Mm -hmm. Kita gunakan, misalnya, dengan kelompok kecil. Ya. Yeah. Uh, kita lihat, nah, apa yang dilihat. Uh, dan apa yang dievaluasi dari uh, transparansi. program transparansi mm -hmm. yang kita buat ini mm -hmm. tidak hanya tampilan fisiknya tapi juga kontennya isi dari, isi dari informasinya In, isi informasi ya okay. isi informasi yang juga. akan disampaikan ya yeah. yang pertama apakah akurat isinya itu sesuai tidak dengan audiens yang akan dihadapi, uh, ya. dihadapi. Okay. kemudian yang kedua adalah uh, apakah Informasi yang akan disampaikan mm -hmm. itu menarik, menarik untuk ya. di, di, ditampilkan. ditampilkan ya. Ya. Yang berikutnya adalah mm -hmm. apakah sistematika urutan ya. penampilannya itu sudah benar? Sudah benar. Oke. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang uh, apa namanya uh, sistematika kemudian cara kita memikirkan bagaimana menampilkannya cara seperti menampilkannya. tadi. Apakah satu bersatu ya. dengan cara single transparansi? Ya. Apakah dengan teknik overlay, kemudian juga apakah dengan menggunakan masking? masking ya, itu iya. ya perlu diperhatikan. Ada hal lain yang di, perlu diperhatikan itu iya. di dalam fisiknya, ya. mm -hmm. uh, dalam hal fisiknya misalnya jangan terlalu uh, membuat transparansi itu penuh dengan informasi yang iya. akan ditayangkan iya, itu. Iya. Mm -hmm. uh, kemudian itu akan membuat pemirsa wah. Seperti apa ya, terlalu terlalu, terlalu informasinya. informasinya Gunakanlah uh, Pointers ya, jadi hanya Poin-poin tertentu iya. yang uh, Dimasukkan dalam, dalam transparansi mm -hmm. Kemudian si presenter itu Nantinya akan menjelaskan Secara oh, verbal begitu. Informasi yang ditayangkan iya. Atau pointers poin yang ada di dalam Overhead transparansi iya. artinya satu transparansi ini tidak memuat semua apa kata-kata yang akan disajikan oleh mm, penyuluh, tidak. ya tidak. Pak. Ya, jadi, jadi hanya, hanya pokok-pokoknya nah, saja. saja. Oke, tadi Bapak menyebutkan ada jenis proyektor lain yang namanya proyektor opak, opak ya. atau opak projector. Mm. Itu bedanya dengan uh, kalau overhead latar uh, projector apa, Pak? dari softwarenya, ya, dari mm -hmm. uh, tampilan uh, softwarenya. Mm -hmm. Pertama, kalau overhead transparansi itu menggunakan... Plastik transparan yeah, atau film plastic. transparan, yeah, uh -huh. sedangkan opak itu tidak dia bisa menampilkan gambar dua dimensi yeah. tidak perlu ditulis dulu dalam transparan oh, plastik begitu. transparan. Jadi uh, Bu Marisa misalnya uh -huh. bisa menggunakan uh, potongan uh, majalah yeah. atau kopi majalah yeah. yang berisi gambar dan teks, uh -huh. kemudian ditaruh di dalam uh, proyektor opak, yeah. kemudian ditampilkan ke layar. Oh, ya. Jadi bisa caranya adalah langsung, langsung kita mengambil, langsung mengambil dari sumbernya. sumber ha. dari gambarnya atau dari iya. bukunya begitu iya. Pak Bini. Jadi bisa didesain terlebih iya. dahulu ya uh -huh. kita menulis apa yang mau disampaikan. Uh -huh. ke tapi juga kita bisa memanfaatkan apa uh -huh. yang ada seketika ah, se di situ ya. Oke, okay. jadi memang agak agak lebih sedikit lebih praktis lebih ya praktis, sebenarnya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, lalu kalau akan kita desain, apakah prinsip desain untuk tayangannya sama dengan prinsip uh, desainnya sama ya pada dasarnya panel dari opak projector itu menggunakan kertas berukuran A4 A4 ya, ya. jadi ya. kita membuat desainnya terlebih dahulu ya. Ya. bisa tulisan tangan kita ya. bisa dengan menggunakan uh, Seperti tadi, standar ya. yang ada ya. di komputer ya. kemudian kita print out ya. hasil print out itu dimasukkan dalam opak kemudian ya. opak akan opak proyektor akan memproyeksikan informasi atau pesan yang akan yeah. ditampilkan. Jadi pada prinsipnya dia juga membutuhkan layar, begitu yeah. ya, yeah. layar untuk memproyeksikan yeah. gambarnya yeah. ya atau tulisannya. Tapi bedanya yeah. adalah satu yang menggunakan film atau plastik transparan yeah. yang, yang satu, satu lagi, lagi tidak perlu yeah. menggunakan atau trans, plastik transparan. Kalau kita menggunakan transparan di situ, apakah masih bisa, Pak Beni? Uh, bisa juga, bisa juga, bisa juga jadi lebih fleksibel. Lebih dia? fleksibel, dia yeah. bisa menampilkan yang transparan dan non-transparan, okay. tapi pada dasarnya yang tidak transparan pun bisa. bisa ya? Kalau okay. kita menggunakan overhead uh, transparansi, okay. kita tidak, tidak bisa menggunakan yang tidak transparan, yeah. ya. harus dari plastik, ya, dia harus okay. dari plastik atau film. Dari ya? film yeah. transparan, uh, baik, Pak Beni, lalu. Ada lagi satu kategori media yang tadi sudah bapak sebutkan, yaitu slide proyektor. Yeah. Nah, kapan para penyuluh ini bisa uh, menggunakan atau cocok menggunakan? Kita coba lihat dulu slide. apa itu slide ya. Yeah. Slide itu adalah uh, bentuknya seperti ini. Yeah. Nah, medium slide itu pada dasarnya Bung itu memerlukan keterampilan fotografis oh. orang yang membuatnya. Oke. Okay. Ya. Jadi itu harus dirancang pesan yang mau disampaikan yeah. ya pada dasarnya itu gambar atau foto uh, ya, foto berarti. dan hmm. juga bisa juga apa namanya uh, teks ya teks coba bukan seperti tulisan tapi teks yang poin-poinnya yeah. aja gitu ya mm -hmm. tapi pada dasarnya digunakan untuk menampilkan gambar foto yeah. fotografis fotografis ya. sifatnya fotografis artinya yeah. dibuat dengan menggunakan alat-alat fotografi, fotografi dan fotografi. memerlukan skill fotografi juga Iya, nah, keunggulannya dari medium uh, slide ini ya iya. bisa dikomunikasikan dengan kaset audio menjadi program slide suara. Slide suara jadi iya. ada gambar, ada dan suara. ada suara audio. Jadi, ini masuk tergolong ke dalam medium audiovisual visual. Audio sebenarnya. visual artinya kalau itu uh, menggunakan suara. Suara yang sudah direkam dulu Pak? Iya, Pili. direkam terlebih yeah. dahulu Kalau tidak menggunakan suara, berarti si Suara penyaji penyajinya Menjelaskan oh. gambar yang ditampilkan Melalui yeah. slide projector okay. ya. Jadi, yeah. uh, sekali lagi Dia memerlukan Keterampilan fotografis Fotografi. Untuk nah, membuatnya ya? Kelebihannya, medium slide ini adalah Bersifat sangat realistik Ibu tahu sendiri kan Kalau misalnya ibu melihat foto yeah, ya, kita Itu foto. lebih mudah Ditafsirkan daripada menafsirkan pesan-pesan yang sifatnya verbal. verbal ya. nah, tia, jadi ini iya. keunggulannya adalah seperti itu. Dia mampu menampilkan pesan secara realistik iya. karena menggunakan gambar fotografis. Iya, iya. Ya. Tapi ini karena foto Pak Beni tentu mm -hmm. berarti dia tidak uh, bergerak ya? Ya, dia termasuk Diam, ke dalam ya. still picture ya. Tergolong sebagai still, still picture sama... Iya. Uh, Cuma dia diproyeksikan. Sebenarnya dia bisa foto, diproyeksikan. cuma diproyeksikan. Ya foto ke layar. yang diproyeksikan iya. dan bisa ditambah dengan suara seperti pak bisa ini. Bisa dikombinasikan, dikombinasikan dengan suara. Oke. Lalu bagaimana cara mengembangkan? Mengembangkannya uh, ini termasuk memerlukan proses yang panjang ya. Iya. Yang pertama tentunya ada pemilihan pesan yang akan ditampilkan. Apa yang akan ditampilkan? Ya. 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 Kemudian pesan itu dibuat dalam skrip, Bu Marisa. Kalau oh, ditulis itu dulu skripnya Bisa, hmm. ya. bisa di, ada, karena ada unsur suaranya, jadi yeah. harus dibuat narasinya Kemudian yeah. dibuat juga deskripsi gambarnya yeah. Bahkan harus dibuat storyboardnya Apa itu storyboard? Papan board? cerita, Papan cerita. Nah, Jadi di dalam storyboard hmm. itu dibuat sketch ya, yeah. Tentang objek yang mau ditampilkan lewat medium slide Iya yeah nah dibuat objek ukurannya seperti apa warnanya seperti apa nah mm -hmm. berdasarkan skrip dan storyboard tersebut fotografer yeah. akan membuat program slide mm. nah setelah program slide nya jadi mm -hmm. kemudian kalau ada narasinya narasinya direkam di studio untuk kemudian, suara tadi di mix ya yeah. supaya sinkron ya antara gambar dan antara gambar suara. tampilan gambar dan suara yeah, ya. yeah. tapi bisa juga tanpa suara artinya seperti yang saya jelaskan tadi si presenter Penyajinya. bisa langsung menjelaskan foto yeah. yang ditampilkan lewat slide. Iya. Yeah. Kemudian, jadi prosesnya panjang ya ada ada desain, desainnya, ya desain script. Kemudian mengambil gambarnya, mengambil gambar, melalui, uh, pemotretan, pemotretan berarti ya. Nah, pemotretan. Kemudian rekaman suara. Yeah. Kemudian seperti yang saya bilang tadi evaluasi sebelum digunakan. Oke. Okay. Kita lihat yeah. uh, apakah kontennya akurat, apakah gambarnya betul. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi sudah ada tiga uh, jenis media iya. yang sudah kita bahas mm -hmm. sampai saat ini Pak Bimo. Oh ya, uh, mm -hmm. mengenai slide ini saya pikir sangat membantu ya dalam mm -hmm. kegiatan penyuluhan pertanian ya. Di mana kalau kita menggunakan katakanlah kita mau me Menambahkan... menyuluh tentang bagaimana men apa mencangkok yang baik ya. Yeah. Itu akan lebih baik kalau diperlihatkan gambar-gambar fotografis. Yeah. Ya. gambar aslinya Pak Bimo ya. Gambar aslinya okay. karena di situ akan dilihat berapa besar objeknya ukurannya yeah. ya kan alat apa yang digunakan yeah. dan bagaimana menggunakannya iya yeah. jadi lebih uh, efektif, lebih ya, efektif kalau kita ya kalau kita menggunakan ini, lihat ini. Uh, apa namanya media slide, slide projector in, ya. ini ya pak ya oke okay. nah kemudian pak Beni masih ada satu jenis uh, media elektronik lagi yang ya saat ini yang akhir-akhir ini tuh, sedang sangat populer ya trendy ya, ya. Trendy. sedang banyak digunakan, digunakan. di uh, banyak presentasi mm -hmm. nah kalau misalnya ada penyuluh pertanian misalnya ya yang akan menggunakan uh, media ini yang kita sebut dengan LCD Projector LCD atau multimedia, multimedia proyektor ya? itu kira-kira uh, dalam kondisi seperti apa bisa digunakan Pak Bini? Ultimedia Projector ini lebih kaya dari medium-medium sebelumnya ya. Lebih kaya, dalam hal apa Pak? Dalam hal tampilan. Tampilan gambar, ya, gambar, baik itu gambar yang sifatnya fotografis, ya. video, video, animasi maupun hmm. teks. Jadi semua bisa dikombinasikan dalam uh, menggunakan media Uh, multimedia, projector multimedia, ini, ya. okay. karena kalau kita lihat sendiri, Bu Marisa, inputnya itu banyak ya, mm -hmm. input untuk untuk memasukkan, apa yang pesan. dimasukkan dengan input Pak Beni? Input ini? itu adalah uh, software ya, yang berisi mm -hmm. pesan yang akan ditampilkan, iya, dalam jadi inputnya apa, misalnya dalam bentuk program komputer, program ya. komputer, misalnya. Uh, Informasi atau pesan yang kita, kita akan kita sampaikan cintakan. itu kita rancang dulu dalam bentuk PowerPoint, oh, program komputer bentuk, PowerPoint. Iya. Ya. Kemudian menggunakan komputer, inputnya bisa dari komputer. Bisa juga dari video. Kita dari tahu video. kan sekarang iya. perkembangannya sangat pesat. Kamera ya. pakai kamera uh, digital pun digital bisa digital ya. atau mungkin. Tapi mungkin perlu dipindah dulu ke dalam uh, komputer, di convert mm -hmm. ke komputer, mm -hmm. kemudian baru masuk ke Multimedia projector, okay. nah, kemudian yang lain adalah video. Video ini kita tahu formatnya banyak ragamnya, yeah. ya, tapi yang umum digunakan di masyarakat saat ini adalah VCD dan DVD. Yeah. Yeah. Nah, itu juga bisa Bisa, jadi input. melalui DVD player mm -hmm. atau VCD player, mm -hmm. ya, itu bisa dimasukkan ke dalam yeah. uh, multimedia projector. Nah, keunggulannya, mm -hmm. dia bisa menampilkan objek bergerak, yeah. okay? moving object. Moving, yeah. Jadi dia sangat berguna mm -hmm. kalau digunakan untuk menampilkan pesan yang menampilkan gerakan, proses tahap. Yeah. Nah, dalam penyuluhan misalnya bagaimana menanam suatu tanaman dengan benar yeah. ya? Itu bisa dilihatkan melalui uh, gambar, multimedia, gambar multimedia gambar yang gambar yang bergerak ya. Gambarnya ya. bergerak Karena. Ya? Itu bisa inputnya melalui komputer atau DVD, DVD dan, dan VCD. VCD. Gitu. Kalau tadi kita bicara mengenai uh, OHP dan uh, opak, lalu ada juga uh, slide projector semua itu adalah gambar yang sifatnya diam ya, mm -hmm. tidak bergerak. Nah, mm -hmm. dengan menggunakan uh, multimedia Projector ini, lebih gambar yang ditampilkan lagi, sangat real ya, sangat, sangat real, nyata dan mm -hmm. bisa memperlihatkan movement gerakan-gerakan ya. Gerakan, ya Pak. Binnya. Jadi lebih realistik lagi dari sekedar Still pictures ya atau foto-foto. Yeah. Foto. Tapi nampaknya memang bergerak ke arah uh, proyektor yang lebih canggih seperti ini. Mm -hmm. Desainnya juga nampaknya kok lebih desainnya kompleks pak karena kompleks, ya. bisa ada input komputer tadi bisa uh -huh. ada di yeah. uh, DVD, VCD player dan sebagainya. Yeah. Itu mendesain itu apakah kita mempertimbangkan juga inputnya? Pertama desainnya, yang mm -hmm. pertama bisa by design. Ya, ya. pesan yang akan ditampilkan itu dirancang terlebih dahulu. Oh dirancang sebelum itu dirancang Sebelumnya. khusus. Dan misalnya gitu. dalam bentuk power uh, PowerPoint ya, ya, dalam bentuk tampilan PowerPoint dirancang, ya. kemudian diproyeksikan lewat multimedia projector. Uh -huh. Tapi bisa juga kita membeli yang ada, membeli memanfaatkan yang ada. Yang ada. Uh -huh. Misalnya untuk program-program. Katakanlah program video kata yang pembelajaran, pembelajaran tentang ada matematika yang sudah tersedia. gitu kan, ya matematika apa itu hmm. biologi kita bisa memasukkan ke dalam uh, VCD atau yeah. DVD player mungkin kita bisa hubungkan dengan proyektor tampilkan. ini tapi ada hmm. ada syaratnya untuk mem memanfaatkan yang ada ini kita harus menyesuaikan dengan audiens yeah. dipilih, dipilih yang cocok begitu pakai yeah. kemudian maksudnya. kontennya apa sesuai nggak dengan yeah. audiens yang hmm. akan kita hadapi ya mm -hmm. kemudian juga hmm, apakah kita harus memberi pengantar terlebih dahulu iya. so, kita sesuaikan dengan uh, isi program video atau uh, yang akan kita tampilkan iya jadi semakin canggih proyektor yang digunakan kemungkinan penggunaannya juga bisa semakin banyak iya. Tapi itu juga implikasinya ada ya pak Beni ya iya. mengembangkan softwarenya itu bisa dibuat dulu atau bisa dipakai yang sudah ada begitu ya? ya. Oke. Okay. Tapi gini Bu Marisa ya sekali lagi ya uh, bahwa media itu bukan sarana yang paling penting itu adalah kontennya. Uh -huh. Seberapa apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Pesannya, itu begitu, yang, pak? Yang 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 jadi yeah. bahan yang uh, isu yang pokok yang di pokok. situ. pokok. Kalau alatnya canggih, pesannya tidak bagus, yeah. kalah percuma, percuma gitu ya. juga. <laughs> baik Pak Beni kita sudah cukup banyak mendapatkan informasi dalam hal ini mengenai media elektronik yang bisa kita gunakan dalam melakukan penyuluhan Pak Beni ya kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber kami kali ini mudah-mudahan Bapak masih tetap bisa membantu di lain kesempatan Pak ya, ya oke okay. terima kasih Pak Beni baik para mahasiswa Universitas Terbuka demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Beni Agus Pribadi, yang merupakan ahli dalam bidang media pembelajaran, sampai berjumpa di lain kesempatan dan selamat.